Mami. Masih di masjid deh. Wan. Awan lu lagi mandi. Si Awan lagi mandi. Saatnya gue nyelinap ke kamarnya. Gue cari tahu rahasia-rahasia tentang gue sama si Topan. Apa ya? Oh iya. Handphone-nya. Dia nih. Dia ngerekam waktu itu tuh. Sini. Ngapain sih liat-liat handphone Awan? Ini tuh privacy, Be. Emansipasi lu, kayak ngerti aja. Emansipasi? Siapa yang ngomong emansipasi? Privacy, Be. Privacy. Ngerti kagak, Be? Privacy itu artinya kagak boleh ada yang lihat, gak boleh ada yang periksa, selain yang punya. Oh, entuh. Kalau Babe ngelakuin ini lagi, Awan bakal bilang sama Mami. Hah? Shhh, lu, apa-apa bilangin sama Mami, dasarnya anak. Oh, biarin, Be. Awan kan anaknya Mami. Awan. Babe itu bukannya takut sama Mami, tapi Babe itu nurut karena Babe sayang sama Mami. Babe ini kan kepala rumah tangga. Mana sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben nih. Hah, ngapain sih? Masuk kamar anak. Lagi ngobrol aja. Kayak ayah sama anak gitu ya. Iya enggak? Cakap anak papi. Mami habis pulang ngaji ya? Hah? Kinclong banget mukanya. Lagu lama kaset rusak, kagak usah ngegombal, kagak usah ngerayu. Emang bener cakep, Mami. Ya kan, Wan? Cakep kan Mami kita ya? Oh iya dong, Maminya Wan. Udah deh, kita ngobrol di sana aja, ngobrol di kamar aja. Waduh, bagus tuh rekamannya gue dipindahin ke file yang lain. Fit, tunggu Fit. Lo Ben, mau ngapain kesini? Ada yang pengen gue omongin sama lo, dan ini penting. Lo pasti mau ngomongin soal gue sama Idul ya? Iya. Kayaknya gak ada yang perlu dibahas deh. Tapi Fit, tunggu Fit. Satu setengah jam gak dateng-dateng. Teleponnya susah lagi. Bagus tuh file udah gue hapus. Kalau kagak pasti Babe udah lihat lo. Kadang gue suka takjub sama kecerdasan gue. File apa sih, Wan? Itu file. Cikiba lu ngapain lu malam-malam di sini kayak belimbing lu kuning-kuning? Kagak napa-napa sih, Wan. Gue tadi duduk-duduk di mari nih, terus tiba-tiba lu lewat tuh. Iya kan? Gue rasa kita berdua jodoh deh, Wan. Kagak ada jodoh-jodohan. Gue yakin lu udah buntutin gue, lu ngintilin gue, makanya lu tahu gue bakal lewat sini. Nah, lu di situ deh tuh kayak pohon belimbing kuning-kuning, iya kan? Cikiba. Gue udah berapa kali bilang sama lo, kagak ada siapapun yang bisa ngegantiin Fitri di hati gue. Ya Allah, wah, lu tega banget sih. Emang lu yakin banget gue kagak bisa gantiin Fitri? Ya iyalah, masa ya iya dong? Nah, ini dia nih, lo itu selalu ngeremehin gue. Hampir semua cowok yang ada di dunia ini suka sama gue, Wan. Soalnya gue ini ceweknya limited edition, tau kagak lo? Gue ini jago silat. Gue silat? Coba gue mau lihat mana silat lo. Nih. Terus. Itu musuh di sana. Ayo, kakinya ke atas. Iya, anggap. Kurang dingin, tenang aja. Serius mau cerai sama Idul?
apa sih, Fit? Kan lo tahu, semua orang juga tahu kalau kawinan ini cuma pura-pura. Kenapa kaget gitu? Fit, gue tahu ini ada yang salah deh, Fit. Fit, ini pasti ada yang nggak bener deh. Kalian berdua itu saling jatuh cinta, Fit. Dan lo bohong sama gue, Fit. Eno? Lo cerita sama gue, Fit. Idol tuh cinta sama lo, Fit. Dan lo juga cinta sama Idol, kan? Gue gak ada perasaan apa-apa sama Idol. Ini ada balon buat kakak. Makasih. Kakak, nih boneka buat kakak. Oh iya, makasih ya. Aku mau nunjukin sama kamu, setiap saat, setiap waktu, aku selalu cinta sama kamu. Dek? Ya, Kak? Mau boneka sama balon nggak? Makasih, Kak. Fit, aku mohon kamu jangan tinggalin aku. Fit, kamu mau kemana, Fit? Coba kamu ambil lagi semua berkas-berkasnya. Dan taruh di meja saya yang benar ya. Berkasnya udah ada di depan mata Ibu General Manager. Anda sengaja mau ngerjain saya. Tapi udah gak bisa. Karena mulai hari ini saya mengundurkan diri. Kamu tuh sebelum masuk sini tanda tangan kontrak tuh dibaca gak sih? Di situ ada pasal yang tertulis siapapun yang mengundurkan diri sebelum kontrak selesai akan kena penalti. Artinya suruh ganti rugi. Paham? Ini berkasnya Ibu Fitri. Tolong taruh di ruangan saya ya. Kan saya belum bilang kamu boleh pergi. Ada lagi yang bisa saya bantu, Ibu? Tolong kamu cari data-data bisnis partner sama klien kita dari tahun 2000 ya. Apa? Dari tahun 2000? Iya, kamu ada masalah. Nah, ya udah, makanya abis itu kamu cari, abis itu kirim email ke mereka semua tentang jabatan baru saya, ngerti? Iya, baik, Bu. Sekarang saya ada meeting penting, kamu jangan lupa taruh itu di atas meja saya, disusun yang rapi ya, sama tugas-tugas tadi dikerjain. Sebel sih orang ini. Fit, ini berkas-berkas yang mau minta buat meeting nanti. Kasih ya, Ben. Sama-sama. Ngapain kamu menyiksa diri kamu seperti ini? Ini semua bertanda bahwa Fitri gak cocok sama kamu. Bapak yakin, ini sengaja dia perbuat untuk menghancurkan keluarga kita. Sekarang, kamu pergi dari sini! Santai aja lah, Om. Lagian kan, di sini kita bisa ngobrol-ngobrol. Bahas soal ini. Kamu jangan macam-macam sama Fitri ya. Semua kelakuan kamu merusak rencana saya! Ayo dong, Bu. Semangat. Mana nih? Idul yang selalu gue kenal selalu memperjuangkan apa yang dia pengenin. Ayo dong, semangat ah. Mana Fit? Saya yakin
kamu deketin Idil bukan karena cinta kamu, tapi karena harta. Karena kebodohan kamu ini, kamu tidak akan mendapatkan semuanya. Gue yakin dia ngelakuin hal sejahat itu karena buat nutupin rahasia ini. Rahasia? Rahasia apaan, Fit? Segala yang terjadi, tapi waktu tak berhenti, tapi